Memasuki hari ketiga Ramadan, sebuah keluarga Palestin hanya mampu berbuka puasa di antara runtuhan rumah mereka. Cuan dah juga tidak semeriah makanan tradisional, hanya berbekalkan nasi, sup di dalam tin dan juga roti. Mahmud Abu Razak, 41, suaminya, anak-anak dan saudara mara lain telah kembali ke rumah mereka di Rafah. Meskipun tiada bangunan yang tinggal, namun hanyalah sekadar timbunan runtuhan. Kata Rizak, kehidupan mereka serba tidak lengkap, termasuk ramai ahli keluarganya hilang. Ramadan yang lepas kan kira halu, tapi Ramadan ini tidak. Ramadan rah min hajat kira. Akhwati, ahli, kulhum rahu. Baitna tahdam. Lissa kaman fi tahta al-anqad, lissa man talu, tahta al-rukam man talu, ishi. Hilm al-zgar kulla hada da'a. Hilmhum, al-aabhum, kulla itu da'a. Dia juga sangat kecewa kerana tidak dapat menyediakan makanan berkhasiat untuk anaknya sehingga jatuh sakit dengan hanya memakan makanan dalam tin. Mafish haja fi Ramadan qaddamha lil-'iyal, la-akil, lahum, zafar, ayya haja nqaddamha lil-'iyal la hatta yqutu fiha mafish. Ahna 'ashan 'ala shurbaha. 'Ala al-mu'allabat, 'ala 'ilbat ful, 'ala 'ilbat lanshon. بدناش احنا تعبنا مرضنا من اللانشر من البقليات هذه كلها تعبنا منها بجد يعني عندي ابني قاعد بصيح بيقول لي انا يا ماما تعبت بطني بتوجعني من اللانشر واللحم في اللحم كمان القطط ما بتقدرش تاكل. Ketika perang memasuki bulan ke-6, penduduk Gaza berada dalam keadaan terdesak dengan pegawai bantuan antarabangsa berkata kanak-kanak mati kebeluran dan kebeluran sedang melanda kerana kesukaran mendapatkan bekalan ke kawasan tersebut. Lebih 31,272 rakyat Palestin terbunuh dan 73,024 yang lain cedera sejak perang meletus melebihi 6 bulan lalu.